Sekarang jam 1.49. Kembali lagi semoga place, dan sekarang kita akan pergi ke salah satu tempat, yaitu sebuah tempat wisata yang ada di Desa Apuy, yaitu Terasering. Dan ini itu spesial buburit. Kita mau ngabuburit. Cikaracak non. Cikaracak reo. Cikaracak nginggang batu. Ayo wah. Si bensin dulu bro, biar kuat nanjak. Ada. Keren banget view-nya, boy. Yuk. Jalannya mantap. Jalan masa bukit view-nya. Keren banget view-nya, bro. Lagi hijau-hijaunya. Nah, jadi kita lagi nyampe. Tempat parkir. Parkir motor. Akhirnya nyampe juga, boy. Wah, naik ke cliff. Ini dia view-nya bro, lagi hijau-hijaunya. Sekarang jam 3 dan waktu buka puasa masih panjang, boy. Oke, sekarang kita udah nyampe di tempat parkir dan sekarang kita akan muncak ke sana, ke atas biar pemandangannya lebih kelihatan. Tapi di sini juga sudah bagus sih, pemandangannya lagi hijau. So, kita sekarang akan mulai naik ke puncak Terasaringnya, dan sebenarnya sih bayar 5.000, cuman lagi kebetulan lagi bulan puasa, jadi tidak ada yang nunggu di sini, tidak ada penjaganya. Tiket naik 5.000 untuk naik ke jalur puncak Terasaring. Terasaring, boy, aduh. Yo, langsung lanjut aja, boy. Hai, ini jaket musah ya. Capek. Angkat. Perjalanan masih jauh, sekitar 50 hari.
diremes. Capek, Pak. Aduh, Pak. Buka, Pak. Alhamdulillah. Dan parkirnya tadi kita parkir motor di sebelah sini. Udah nyampe di sana. Mohon maaf kepada pengunjung tidak boleh keluar. Ya sekarang di pagar. Karena agar para pengunjung tidak bisa masuk ke tanaman apa? Tanaman yang milik warga. Jadi mereka membuat pembatas seperti pagar-pagar kawat seperti ini. Halo, lumayan nengap bos, capek soalnya posisinya sekarang lagi puasa. Tapi meskipun puasa, jangan jadikan alasan kita untuk bermalas-malasan bro. Nah, sekarang kita nyampe di puncak dan asli di sini tuh panas banget soalnya di sini tidak ada tempat untuk berteduh. Tidak ada tempat untuk berteduh dan melihat sini sekitarnya seperti ini. Ya biasa, ya seperti inilah. Terus ini ada pemancar, gak tahu pemancar apa nih. Pemancar boy. Ini tempat sampah. Dan dimanapun tempat-tempat wisata itu terkadang suka ada vandalisme seperti yang kita lihat ini. Masa pagar dirusak atau mungkin ini sebuah jalan untuk keluarga. Sekarang kita mau turun karena tadi tuh di atas panas banget dan karena kita lagi puasa jadi turun aja lah. Parah dengan warung kan ah. Bah. Berang cung. Dengan warung. Mau buka yuk. Tadi udah adan. Yang penting kan ada adan, kita buka. Bukanan. Buka berang. Ja. Cai. Sekarang kita masih di atas dan bisa ya. Kayaknya kita malas dan berturun. Tapi gimana lagi? Harus turun, bro. Ayolah, cabut. Oh.